Setelah sebelumnya melaksanakan job fit dan evaluasi terhadap pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa berencana akan kembali melaksanakan asesmen dan evaluasi bagi para sekretaris di tingkat OPD Kota Jambi. Setelah sebelumnya melaksanakan job fit dan evaluasi dalam lingkungan kerja pemerintah Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa kembali akan melaksanakan asesmen bagi para sekretaris di tingkat OPD. Terkait hal tersebut, Fasa mengatakan posisi sekretaris merupakan jabatan yang cukup strategis, sehingga ia ingin para sekretaris di semua OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi benar-benar berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Fasa pun juga sudah mendapatkan sinyal dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB terkait jabatan sekretaris tersebut. Dan ia pun langsung perintahkan BKPSDMD Kota Jambi untuk melakukan job fit karena jabatan sekretaris tersebut dinilai sangat strategis. Meski belum menjelaskan secara lengkap terkait kapan pelaksanaan asesmen tersebut akan dilaksanakan, ia memastikan job fit ini akan dilaksanakan sesegera mungkin. Sudah dilaksanakan job fit dan sudah kita kirim ke Komisi ASN, mungkin ya dalam waktu sehari dua ini akan keluar dari Komisi ASN dan dasar dari itulah kita akan melakukan pelantikan. Tapi sebelum itu juga kita hasil asesmen sudah kita kantongi, kita juga sudah memanggil beberapa OPD untuk mengingatkan capaian-capaian kinerja mereka berdasarkan hasil asesmen itu. Artinya tidak perlu penambahan saya sudah perintahkan BKPSDMD karena memang ada sinyal juga dari Menteri. Fazil, Cek TV, melaporkan.